saling tuduh menuduh Puteri Sara jumpa peguam mahu fail saman terhadap pegawai pemasaran. Pelakon Puteri Sara Liana akan memfailkan saman terhadap seorang pegawai pemasaran yang menuduhnya menipu dalam urusan perniagaan membabitkan mereka berdua. Puteri Sara atau Puteri Sara Liana Megat Kamarudin berkata, peguamnya sedang dalam proses memfailkan saman terhadap individu berkenaan di mahkamah. Bagi saya, jumpa peguam dulu sebab saya nak saman dia. Sudah selesai nanti, saya akan maklumkan semula. Peguam mahu hantar dokumen dahulu ke mahkamah, katanya kepada M-Star. Puteri Sara memaklumkan perkara itu selepas wanita berkenaan tampil dalam program Melodi pada Ahad lalu mendakwa dia sebenarnya yang menjadi mangsa di sebalik semua dakwaan aktris itu terhadapnya. Dakwa wanita itu, kenyataan dibuat Puteri Sara sebelum ini berhubung kes pecah amanah adalah tidak benar dan fitnah. Malah, individu berkenaan juga sedia bersemuka dengan pelakon itu bagi membincangkan kemelut yang berlaku. Saya menafikan kenyataan dia terhadap saya. Apa yang dia sebut itu semua adalah fitnah. Dia banyak putar belit sampai nama saya terjejas. Apabila saya buat keputusan nak jadi rakan bisnes dia, saya tunggu dia. Saya dah tanda tangan semua dokumen tapi tak dapat maklum balas daripada dia. Dia ingat yang dia pun ada hutang, saya mahu dia datang jumpa dan bertentang mata, berbincang secara profesional dan dengan data yang sahih sebelum mengelirukan netizen jelasnya. Sebelum ini Puteri Sara menerusi satu sesi siaran langsung di TikTok, mendedahkan seorang individu membawa lari uang berjumlah RM26,000 sebagai gaji tanpa melaluinya terlebih dahulu. Puteri Sara bekerja sama dengan individu berkenaan sejak Oktober tahun lalu bagi menjalankan pemasaran produk. Namun, kerja yang dilakukan tidak mencapai standar yang diharapkan. Malah Puteri Sara juga memaklumkan dia terpaksa menagih bagi mendapatkan semula uang berkenaan. Sekian info, terima kasih.